Pemirsa, kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek pemukiman warga di kawasan Kalipasir Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 26 orang tersangka dengan 4 diantaranya wanita, beserta barang bukti 2 kg sabu-sabu. Pemukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat digerebek aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah oleh petugas. Hasilnya, 26 orang dengan 4 diantaranya wanita berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba dari tokoh masyarakat sekitar. Mirisnya, para pengedar biasa menargetkan penjualan barang haram tersebut pada anak-anak remaja dan pelajar. Dalam penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari itu, total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2 kg sabu-sabu. Kawasan Kalipasir Menteng ini seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar hingga para pengguna, dan yang cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Jakarta Pusat, Ranstone Sanjaya, iNews melaporkan.